Hello guys, welcome back to my channel. Jadi di sore kali ini kita akan nge-vlog guys ya. Kita akan nge-vlog dan sekaligus uji coba untuk sepeda listriknya guys. Jadi kita akan uji coba di jalan yang sedikit ekstrim guys ya. Sebenarnya nggak ekstrim sih guys, tapi kalau kelasnya untuk sepeda listrik itu lumayan ekstrim guys, karena banyak kecil guys ya, banyak kecil. Jadi kita akan uji coba di jalan yang berlumpur, medan berlumpur, dan juga sedikit ada tanjakan guys ya. Kita akan cari sore hari ini guys. Oke, ikuti terus video kita guys. Oke guys, kita akan coba di medan berlumpur guys ya. Jadi sepertinya kuat guys, cuman mungkin rodanya yang berputar ya. Ini tadi kita coba turunkan dari sana ke sini guys ya, itu yaitu agak susah karena rodanya muter guys ya, selip. Cuma kita coba aja guys ya. Ini medan berlumpur dulu kita coba ya guys ya. Jadi agak muter-muter guys. Terus yang penting ininya guys, yang bawahnya ini guys, harus berhati-hati ya. Itu di bawahnya itu yang dinamonya itu jangan sampai terkena batu guys ya, karena itu bisa nanti retak guys ya, itu dinamonya sama gardan. Kalau bisa itu jangan sampai terkena batu. Kalau air mungkin masih aman ya, kalau untuk separuh ya, karena saya belum tahu untuk fullnya itu. Nah ini guys, nggak mau jalan karena muter. Oke. Akhirnya guys, kita sekarang coba di lewat sini. Oke guys, kita akan ini muter lagi. Kita akan coba di jalan tanjakan, cuma ini muter banyak guys. Aduh, ini perlu bantuan dulu guys. Ini guys, kita turun dulu guys. Berlumpur guys ya. Ah, kameramen lihat sini bang, kameramen, shootman, kineman, kan? Nah ini lihat guys ya. Nah itu bannya nancap ya. Susah mundur dulu. Wah, ini dalam. Oke, kru depan, kru kita coba mundur dulu ya. Kita mundur dulu. Aduh, agak licin, masuk lagi guys. Oke. Agak berat. Nah, kita akan coba tanjakan guys. Muter ya. Ini agak tinggi guys ya. Terus itu ada batunya guys. Jadi di situ ada batunya. Kita mundur dulu. Aku hati-hati guys. Kalau nggak hati-hati pecah nanti dinamonya guys. Ini banyak muter guys. Nggak mau guys. Sebenarnya kuat guys ya, cuma ada banyak batunya karena ini aduh, bukan batu guys. Ini lintasan kereta api guys ya. Guys. Aduh, ya banyak batunya. Oke, coba lagi guys ini guys. Yo, coba lagi guys. Bisa guys. Ini guys banyak muter guys. Gak mau naik guys. Aduh capek guys. Jadi intinya kuat untuk jalan tanjakan, cuman yaitu jangan cari yang licin seperti ini ya, karena bannya muter ya, bannya muter. Jadi usahakan cari yang
beraspal, terus nggak langsung terlalu tinggi gini, jadi cari yang landai agar jalannya enak juga guys ya, nggak langsung nanjak gini guys. Iya kita coba terus guys, kan naik guys. Ini susah karena apa? Karena jalannya licin guys ya, jadi susah untuk naiknya guys. Terus coba untuk turunnya guys ya, kita akan putar dulu. Untuk dinamonya aman guys, kita akan putar dulu. Ini coba turunannya guys ya. Ini kita coba turunan guys. Aduh guys, nyangkut. Oke, coba guys ya. Coba ya. Guys, kita akan coba jalan berlumpur lagi. Aduh. Oh, ini banyak muter, guys. Ini lumpurnya enggak? Lumpurnya terlalu dalam. Aduh. Susah. Lalu ini ada banyak batunya ini guys. Oke. Banyak batunya. Oh, banyak muter. Jadi jalannya itu bukan karena enggak kuat ya, tapi karena banyak muter terus nyangkut-nyangkut di batu-batu ini. Jadi ini bukan cuma lumpur aja guys. Jadi di bawahnya sedikit itu sudah batu-batuan dari rel kereta itu, coba bisa dilihat. Itu batu-batuan ya, batu-batuan karena kita take videonya di sebelahnya rel kereta api guys ya. Oke, kita coba lagi guys. Oke, terus bro. Bantu bro, aduh capek bro. Mantap bro. Oke. Okay. Hop. Kita akan coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi guys ya. Nah, ini kalau jalannya ambil yang ini enak, tapi banyak batunya guys, loncat-loncat. Oke. Naik. Ngap. Tuh, banyak muter. Sekali lagi. Bani muter. Hai, muter. Tinggi nih. Iya, ini guys. Nggak mau naik karena banyak muter ya, karena tanjakannya itu langsung ya, langsung naik gini ya, jadi nggak langsam gitu, nggak landai ya. Bro, bantu bro, sorong bro. Oke, kita minta bantuan staff ya karena nyangkut. Oke guys, jadi ini tadi kita mencoba di jalan yang berlumpur guys ya, jalan berlumpur. Cuman kondisinya lumpurnya itu terlalu empuk ya, jadi terus di bawahnya itu banyak batunya, langsung besar-besar gitu ya. Kalau kecil-kecil bagus, bisa banyak bisa langsung gigit ya, tapi kalau batunya besar-besar kan malah nyangkut. Nah itu karena kita lokasinya yang ketemu tadi ya di sini ya, kita pakai take video di sini aja, kita take video di sini tadi. Oke guys, ini tadi uji coba kita di jalan berlumpur, medannya cukup parah dan tanjakan juga. Nanti coba kita uji coba lagi di jalan-jalan yang lebih ekstrim, mungkin kalau bisa jalan normal ya, karena ini tadi jalan yang becek aja, enggak becek, ini berlumpur terus banyak batunya besar-besar guys, jadi agak susah. Oke, sekian video dari saya guys,
video kita sore ini, kita take video santai ya sore-sore. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah ya, koreksi kita kalau ada kesalahan, dan support terus YouTube kita agar lebih berkembang dan maju, agar bisa memberikan informasi ataupun edukasi yang bermanfaat ataupun konten-konten yang menarik untuk kalian semua guys. Bye bye. Rokok dulu guys. Rokok dulu guys sebelum take video guys.